Hello semua, selamat datang ke saluran Mari Main Sama-sama. Ini saya, Kati. Hari ni saya ada set Playmobil yang cool ni. Tengok macam ni, kita tak tahu apa dia. Ni nombor 6303. Ni sebenarnya bilik istana untuk budak-budak, bilik kanak-kanak diraja. Lepas ni kita tengok dia. Ni kita orang order online. Ni salah satu set dia. Akhir-akhir ni kita orang banyak order set yang tak datang dalam kotak tapi dalam plastik macam ni. Okey, ni kamar kanak-kanak diraja. Saya tak sabar nak tahu apa ada kat dalam. Okey, ni panduan dia. Saya memang perlukan ni. Ni kata double decker lah. Ada juga istana kecil untuk dimain. Saya rasa ni meriam kecil untuk dimain. Ada juga kuda buai. Ni pun ada benda juga. Saya rasa baik kita tengok kat sini terus. Okey. Ni saya nampak kereta kuda kecil. Coolnya. Saya rasa bukan budak kat istana je suka main ni. Semua budak pun suka. Okey, saya rasa kereta kuda ni comel lah. Ada dua kuda kecil, ada tukang pandu lagi, ada tempat untuk puteri atau putera duduk. Cantik sangat. Okey, lepas tu saya nak tengok apa lagi ada kat dalam. Ada mahkota. Saya rasa ni kita kena sambung dengan meriam tu. Saya tak nampak pula meriam tu kat mana sekarang. Tapi saya jumpa ni pula. Ni ada istana kecil. Tali ni untuk tarik dia. Ni dia meriam tu. Meriam untuk dimain. Ada cangkerang. Cantiknya. Ada patung kecil. Ada papan pelindung dengan pedang, mungkin daripada kayu untuk main. Apa ni? Mungkin untuk letak atas kuda. Mungkin untuk kuda buai tu nanti. Mungkin ada dalam plastik lagi satu. Saya buka plastik lagi satu pula. Ni ada benda yang menarik. Ni kotak permainan untuk kita letak permainan kat dalam untuk kemas. Kita boleh kemas semua permainan lepas tu tutup balik. Lepas tu boleh duduk pula kat atas dia. Ni kuda buai. Kita letak lapik dia pula. Ni untuk istana kecil tu. Ni ingatkan saya kat istana Playmobil yang kita orang pernah ada. Sebelum ni kita orang pernah pasang istana Playmobil yang besar. Saya rasa rupa dia sama dengan rupa yang tadi tu. Ni istana permainan dari Playmobil untuk orang Playmobil. Cantik kan? Kat sini kita ada katil Playmobil. Kat sini kita ada katil double decker untuk dua anak diraja, satu puteri dan satu puteri. Mungkin kat atas dia pun ada mahkota, depan satu, belakang satu. Lepas tu kita ada istana permainan, ada kereta kuda dengan kuda sekali, ada kuda buai, meriam, ada mahkota dengan tongkat sekali. Lepas tu ada kotak permainan sekali. Saya dah letak permainan kat dalam dia. Set yang menarik, banyak permainan juga untuk orang Playmobil. Bilik kanak-kanak yang menarik. Saya rasa sangat cool. Bagi saya thumbs up. Awak boleh tulis kat komen kalau awak suka bilik ni.
Kalau awak rasa bilik ni sesuai untuk siapa-siapa ke, mungkin untuk Yulian ataupun Hana atau Emma, untuk Pia atau Dave ke, tulislah kat bawah. Selain tu, tengoklah video kami yang lain. Langganlah saluran kami. Boleh juga tekan butang notification supaya tak terlepas video kami yang lain. Butang tu sebelah butang langgan je. Kita jumpa lagi lain kali. Bye!